Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome to my back channel, Bakri TV channel, teman-teman. Kali ini aku berada di Curug Ciparai, ya guys ya. Ingin mengeksplor sebuah curug yang ada di Curug Ciparai, ya guys ya. Teman-teman, berhubung ini hari Minggu tapi pengunjungnya juga sepi. Agak sepi, teman-teman ya. Agak sepi juga walaupun hari libur di sini ya, teman-teman ya. Mari kita lihat, teman-teman, gimana keadaan situasi Curug Ciparai ini ya, teman-teman. Mari kita lihat. Cekidot. Di sini juga apa harus ke bawah ya. Di sana juga ada warung ya guys ya. Ada warung di sini, dan di sini udah juga ada papan nama dilarang merusak, menebang tanah, tanaman pohon, lestarikan indah dan lingkungan. Yes, ya. Nah, di sini juga teman-teman ada rekan aku Sansuri ya, dan satu lagi lagi masang alat-alat dulu ya, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman, dari sini juga udah kelihatan tuh curugnya di atas sana. Di atas sana tuh udah kelihatan ya. Nanti kita akan ke bawah ya curugnya, mau lihat gimana keadaan di bawahnya yang ada di Curug Ciparai ini guys. Yeah. Hai guys, kita mau lanjut mau lihat ke bawah ya guys ya. Nah, ini rekan-rekan aku juga dari mana? Dari Inhiang. Dan sekini juga di sini ya. Di bawah juga ada warung ya di sini. Di sini juga ya teman-teman ya, pemandangan alamnya sangat mantap sekali di sana tuh kelihatannya ya, teman-teman ya. Mari kita lihat, teman-teman. Cekidot. Nah, di sini juga banyak anak-anak yang kemungkinan mau ke bawah ya. Mau ke bawah main. Ya, yuk kita lanjut. Ya Bu, ayo. Amin. Ya, ini juga ada ya. Yuk. Gimana teman-teman? Ya, mohon bantuannya ya teman-teman ya. Di like, di share, di subscribe, jangan lupa ya teman-teman ya, loncengnya diketuk ya. Oke. Sayang sekali ya, ini curugnya nggak terurus, soalnya pengunjungnya agak berkurang mungkin gara-gara kemarin pandemi corona, jadi si pengunjung dan
Oh iya teman-teman, aku sedang turun ya ke bawah mau lihat keadaan situasi Curug Ciparai ini ya. Renhela. Ini ke bawahnya kemungkinan ya teman-teman ya ada 200 meteran ya dari atas ke bawah teman-teman ya. Itu teman aku udah duluan di sana. Gimana teman-teman? Mau berkunjung ke sini ya? Boleh saja kok, silakan datang ke sini ya, ke Curug Ciparai ini ya teman-teman ya. Yang lokasinya Jalan Singaparna ya. Ya. Harus hati-hati nih. Tangganya sangat apa? Turun sekali ya. Udah kelihatan dari sini ya teman-teman tuh curugnya, nggak lumayan bagus juga ya. Nah sini juga teman-temannya sangat, curugnya ada dua ya teman-teman ya. Ada dua, mungkin ini ya yang di atas itu ya teman-teman, kemungkinan ada ketinggian dari 100 meter ke bawah ya. Kalau yang bawahnya ada 50 meteran ya tuh. Kan di sini juga akses jalannya ya sangat ekstrim juga ya, di sini tuh ekstrim juga ya. Oh teman-teman, di sini juga ada, kalau mau ke curugnya harus melewati dulu sasak bambu ya teman-teman. Sasak bambu tuh dari sini juga udah kelihatan ya. Ini sasak bambunya teman-teman, kalau mau menuju ke curugnya ya harap hati-hati aja ke sini ya. Tapi di sini juga ya emang apa namanya agak kurang terus juga ya. Dan ini apa namanya Curug Ciparai ya guys ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya udah nyampe di Curug Ciparai ini ya teman-teman ya. Nah, udah kelihatan ya, udah kelihatan Curug Ciparainya. Di sini curugnya ada dua ya guys ya. Mari kita lihat guys, kita telusuri Curug Ciparai ini ya guys ya. Kita lanjut. Oke. Selamanya. Selamat. Selamat. Oh.